Ada Ikhwan Bagas, ada Rizky Alvarizi Jayus, dan juga kita lihat tim talk sudah dilakukan oleh para pemain Arema serta Yel yang sudah dilakukan dengan sangat semangat dari kick off babak yang pertama baru saja dilakukan. Keluar dari posisi mereka, kita lihat mereka stay, mereka melakukan apa yang kita sebut low pressing. Berbahaya, gawang kosong, kita lihat karena tadi sepintas bola berhasil dikuasai oleh penjaga gawang kebobolan. Kita lihat Andy Firmansyah coba mengontrol bola, tetapi ada, kita lihat di sana bagaimana Febi Eka yang tetap mengikuti arah bola. Kita lihat dia tetap memberikan pressure, dia kontrol dan akhirnya bisa memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Sandi untuk mencetak gol pertama di pertandingan ini. 1-0 bagi Arema FC. Rapi di antara para pemain Arema yang hampir saja menciptakan gol bagi Patrick. Sebuah serangan jepret, satu kesalahan, satu hukuman dilakukan oleh Jajik Setiawan yang bahkan belum ada peluang sama sekali. Kemudian Toa Leng Tirang di dalam tribun kehormatan, Raffi Ahmad pun kali ini kita lihat reaksinya akan ngapain. Dia ternyata menyaksikan ada intercept yang salah, dihukum dengan tega, tapi harus dilakukan. 2-1 winner, sehingga bola menuju langsung ke Dedik, dan Dedik kita tahu adalah finisher yang bagus. Arman, ya posisinya udah sama ya. Passing salah kembali terjadi. Upaya dari para pemain Arema, Febi umpan membelah lautan, ada peluang, jebret. Gol. Disambut oleh Pak Iwan, oleh Gilang, dan Raffi memegangi keningnya. Inilah enaknya langsung dari stadion, saya langsung bisa melihat ekspresinya. Dave Mustaine yang berhasil mencetak gol di awal babak kedua, Binder. Iya, Febi Eka tadi yang mendapatkan bola namun tidak egois dari Dave Mustaine. Dan Dave Mustaine kita tahu yang biasa beroperasi di tengah, ikut mendukung serangan dan mendapatkan free space. 3-2 kali ini Arema masih unggul, tapi Rans mengejar dalam pertandingan menit ke-7 babak putih yang baru. Iya, sudah dilakukan dalam kotak penalti, jepret. Ya ampun. Arema mendapatkan peluang di set piece. Iya. Ya ampun. Betul sekali. Loko. Iya, kita lihat dulu siapa. Iya, betul, Loko. Sepertinya Binder, ya ampun. Sayang sekali tadi hampir bisa mencetak gol, dan kali ini dalam upaya untuk mengamankan bola keluar lapangan, Binder. Masih serangan lagi dari para pemain Arema. Bergerak cukup baik, kita lihat kali ini Alvarez angkat, cutback, jebret. Gol indah, cantik, terstruktur, sistemik dan masif yang dilakukan oleh para pemain Arema dari sebuah peluang yang terjadi dari pelanggaran yang tidak jadi, mengarah umpan terobosan kepada seorang Alvarizzi, memberikan cutback, penyelesaian yang tega yang dilakukan oleh Dendi Santoso, Binder. Ya, ini kerjasama di antara para pemain senior Arema FC Valen. Dendi Santoso yang masuk sebagai pemain pengganti bisa mendapatkan posisi yang bebas. 1 menit additional time kali ini lagi juga tidak tenang para pemain, sehingga mendapatkan ruang. Arema akan mendapatkan ruang, apa yang bisa terjadi? Jab, iya ampun, jab, break. Mistake kembali dilakukan, ketegangan kembali terjadi, kesalahan sendiri kembali menjadi hukuman bagi para pemain Rans. Ada kesalahan kontrol, ada kesalahan antisipasi, ada juga kesalahan passing, dan kali ini juga ada kesalahan untuk melakukan clearance atau juga mengamankan situasi sehingga bisa dimanfaatkan. Ini karena Raffi udah ada di dekat kita, jadi saya enak ngomongnya 6-2 gitu kan. Tadi ada, saya juga dalam tekanan tuh. Dan pertandingan sudah berakhir, skor akhir dari Football Sinergi Arema Rans
Arema 6 Rans 2.